Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Oke teman-teman, ini aku mau makeover kamar aku. Dindingnya itu udah lembab, kotor dan terkelupas catnya. Dan ini ada suami aku, dia lagi bantuin aku. Jadi dia dempul lagi. Karena kan ada yang kayak berlubang-lubang gitu juga dan terkelupas banyak. Jadi sama suami aku terpaksa harus didempul dulu biar nanti stikernya itu nempel. Dan ini udah aku bersihin, udah aku sapu karena suami aku udah selesai dan kita tinggal nunggu kering aja. Baru nanti kita bisa pasang stikernya ya. Nah ini penampakannya tuh kayak udah berjamur kayak gitu loh, udah berjamur dan banyak banget. Setelah ditunggu kering, sekarang aku pasang stikernya dibantu sama suami aku. Dan ini tuh baru pertama kali aku pasang stiker ya, jadi masih abal-abal ya, aku kurang ngerti dan suami aku juga kurang ngerti cara pasang stikernya. Jadi ya aku ala kadarnya aja dah, yang penting dia bisa nempel aja. Jadi kurang tertata rapi, aku kan pilih motif yang motif bata, jadi kurang pas gitu motifnya. Tapi menurut aku gak apa-apa deh, yang penting ngetutup aja. Jadi bekas dempulannya itu kan kelihatan banget. Ternyata nggak gampang ya teman-teman pasang stiker ini. Aku tuh agak kesulitan sama suami aku. Tapi alhamdulillahnya sih bisa berjalan lancar. Walaupun benar-benar motifnya itu acak-acakan banget. Hai, alhamdulillah ini aku udah selesai. Sekarang aku mau beresin. Maaf ya teman-teman, tadi tuh gak ke video semua, gak kesut ya. Jadi tuh aku lebih fokus ke pasang stikernya. Jadi aku tuh lupa sama kameranya, entah itu on atau off. Jadi cuman awal-awal aja yang aku video tadi. Karena itu tuh aku kesulitan masang ini. Apalagi kondisi temboknya itu kan lembab, jadi agak kayak kurang nempel banget gitu, dan aku gak tambahin sama lem tambahan. Jadi ya tadi emang agak kesulitan, makanya aku gak fokus buat ngerekamnya. Tapi gak apa-apa ya teman-teman.
Dan ini hasilnya, alhamdulillah. Jadi kamar aku sekarang terlihat lebih bersih dan terlihat lebih luas karena aku pilih batanya yang warna putih, putih-putih keabuan gitu. Aku lebih milih yang simple karena biar terlihat lebih luas aja ruangan kamar aku. Itu ya teman-teman, seperti yang kalian lihat, itu tuh motif batanya nggak sama rata, jadi nggak sejajar, berantakan banget. Hai, dan ini tuh sore harinya. Setelah kita udah selesai itu, langsung kita bebenah dan nyiapin kue. Ini tuh hari ulang tahun aku. Sebenarnya suami aku tuh ngajakin keluar, tapi aku nggak mau. Aku lebih leluasa di sini aja. Oke ya teman-teman, terima kasih kalian sudah ngikutin video aku sampai selesai. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, and subscribe video aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.